pelbagai pengisian dalam MHI 26 Mei. Isu ayam. Adakah benar bekalan ayam berkurangan dan harga semakin meningkat? Ikuti tinjauan yang dilakukan di Pasar Selayang. Monsun Barat Daya bermula sehingga September. Memasuki fasa ini, negara akan berhadapan musim panas yang panjang dan kita berisiko untuk mendapat strok haba. Ketahui apakah strok haba dan kesannya. Serta nantikan perbincangan hangat dua peminat bola sepak sempena perlawanan akhir Liga Juara-Juara Eropah Ahad ini. Assalamualaikum dan kembali bertemu kami kehijauan hari ini. Tema yang segar dan damai kerana mungkin pelbagai konflik yang berlaku, pelbagai isu-isu yang melanda. Kita nak tenang, nak damai bersama saya Fitri Yahya pagi ini. Dan saya Fariha On, saya masih bawakan bagaimana semangat kita berhari raya 25 Syawal kan, jadi macam ketupat sikit. Oh, itulah. Yang belum rebus. Yang belum rebus. Okey. Inspirasi ketupat lah ni. Inspirasi ketupat. Okey, baik. Dan kita ni hijau juga melambangkan kepada apa lagi hijau kalau sebut tentang makanan? Makanan? Hijau eh? Alamak, lambat lah. Saya teringatlah kepada kawan saya, rakan kru juga, Aslam. Ha-ha. Dia buat pesanan, nak cendol tapi tak nak cendol. Wow. Cendol tu? Sila periksa bagaimana adakah anda, kewarasan anda tu nak cendol tapi tak nak cendol. Dia nak cendol tu tapi tak nak yang hijau tu, dia kata. Oh, tak nak. Habis apa, minum santan je lah. Itulah dia. Kita apa, Aslam, dengan marah ya. Sebagai kita menghargailah kesempatan untuk hari ini. Dan hari ini banyak cerita menarik yang kita dah kongsikan, termasuk apa yang berlaku dalam negara. Dan sempat tak pergi ke pasar untuk tengok harga ayam? Saya sempat. Okay. Ke pasar raya untuk membeli bekalan, barang-barang basah. Selalunya kalau saya beli untuk sebulan, harga dia dalam contoh 300. Tapi bila hari baru beberapa dua hari lepas saya beli, harganya 500. Tu dia biar betul. Ya, tak betul. Betul. Jadi saya rasa tepung, memang tepung pun naik harga. Dan tepung, saya ingat semalam laporan ada RM7 pun ada sekilo. Betul. Naik harga. Saya rasa rata-rata semua naik harga. Ikan pun kalau sebelum ni saya rasa memang ada naik RM2-3, RM4 juga. Tu dia peningkatan yang sangat ketara. Bayangkan kalau golongan B40 yang mungkin nak ramai, macam mana mereka nak survive. Kita harus ada satu solusi yang jangka pendek, jangka panjang untuk atasi isu ini. Juga nanti kita nak berbincang pada anda tentang strok haba. Sebab sekarang ini kita tengok memanglah hujan, tak panas, tapi kan, gelombang panas tu memang kadang ada yang pening kan. Dan mungkin kena rancang kembali, tak sesuai mungkin kita buat aktiviti di luar kawasan. Yeah. Aktiviti kurikulum anak-anak pun memang tak boleh lagi di tengah panas. Dan mungkin kita perlu bijaklah kot untuk mengatur jadual masa kita kan. Kalau misalnya petang tu masih panas, jangan keluar petang tu kan. Kadang-kadang kita rasa macam dah pukul 5, pukul 6 tapi masih lagi ada bahang mentari tu lagi. Jadi mungkin anda lepas maghrib ke boleh juga jogging kan. Maknanya tidaklah ada suhu yang tinggi sikit. Waktu malam pun boleh juga beriadah sebenarnya. Kena pandailah juga untuk bijak kita mengatur semuanya. Baik. Dan nanti okey. Apa? Saya kira okay. Hari Sabtu malam ni kedai mamak hidup kot. Ya. Yeah. Okay. Gerai-gerai mamak, kedai-kedai mamak. Banyak reunion akan berlaku di kedai mamak. Menemukan antara penyokong-penyokong Real Madrid dan juga Liverpool. Itu dia. Laporan Akhbar Inggeris menyebut sebagai mouth-watering game yang mana betul-betul hebat dan impactfulnya kepada dunia bola sepak lah. Okay, kita nantikan pada hari ini jam 3 pagi perlawanannya waktu Malaysia. Oh, saya dah lama tak dengar suasana sebab rumah saya sebelah tu mamak. Oh, selalu dengar dulu kan. Kembali bergemar lah kan. Oh, bergemar. Okay, baik. Hari itu kan kita buat lintas langsung di Zoo Negara di mana pusat konservasi giant panda kan. Kita menantikan bagaimana anak tu, yang anak panda tu kan lahirkan 31 Mei tahun lalu, so nama tak ada lagi. Jadi hari Rabu tu baru dah dapat nama. Oh, dapat nama. Mungkin kita boleh kongsikan, Fatri Yahya. Nama diberikan ialah Sheng Yi. Sheng Yi. Anak kepada Zing Zing dan Liang Liang. Liang Liang. Kita pilih video sekali lah, comel. Dan kita pun tak pasti apa maksudnya. Seingatkan bila dah ada macam Zing Zing, Liang Liang, yang ni pun mungkin macam double lah kan. Sheng Yi. Sheng Yi ni maksudnya keamanan, persahabatan. Jadi mungkin itu adalah simbolik kepada persahabatan yang terjalin antara Malaysia dan juga China di bawah perjanjian ataupun kerjasama dalam bahasa Melayu mungkin teman kot. Teman. Macam itulah nama dia. Okay. Kita, kalau teman, pengiyong. Pengiyong. Okay, mungkin ada nama-nama lain. Mungkin sahabat ke apa-apa macam itulah. Okay, itu dia. Nama Feng Yi. Oh, macam-macam nama diberikan ya. Kita tengok boleh. Tadi macam Feng Yi, burung jentayu yang cantik. Okey. Feng Yi juga, beautiful phoenix. Okey. Itulah maksudnya sama. So dipilih nama Feng Yi. Oh, dah ada anak lagi, dua anak, iaitu sebelum ni dah ada dua anak dilahirkan di Malaysia, Nuan-Nuan.
Ye Ye. Itulah kedai yang ketiga ni kenapa dia tidak ada nama berirama. Tapi kan masa saya pergi sana tu, si anak ni memang sangat playful tau. Jadi dia suka mengacau mak dia. Bila melihat keakraban mereka berdua tu kan, ibu dengan anak, apatah lagi anak ni sangat-sangat aktif, cergas. Tapi nanti kan apa yang kita saksikan tu, kemesraan berdua tu tak lama, sebab nanti kan mak dia lama-lama dia tak nak dah anak dia. So dia kena asing. Jadi mereka akan jadi orang asing semula. Padahal hubungan ibu dan anak. Okay. Itu antara keunikannya. Dan selepas tu kita cakap berkenaan dengan program Basmi Miskin Tegar. Okey. Program Malaysia bermula yang akan bermula pada akhir Mei. Dan kita post sekarang ini dah ada 26 hari bulan dan berapa hari lagi. Sebanyak 80 lokaliti seluruh negara dikenal pasti untuk pelaksanaan projek Rinti Fasa 1, program pembasmian kemiskinan tegar keluarga Malaysia BMTKM yang dijadualkan bermula akhir bulan ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi Datuk Seri Mustafa Mohamad berkata, secara keseluruhan sebanyak 160 lokaliti seluruh negara terbabit dalam pelaksanaan 3 fasa program berkenaan. Dan 10 lokaliti di Sarawak yang terbabit dalam program Rintis fasa pertama itu ialah berbekasan kawasan Gedung, Kampung Seberang Sebuyau, Sebuyau, Kampung Bakung Lingga, Long Kajang Belaga, Kampung Sepau Betong, Ulu Tinjar, Barang Pakan, Lawas Daro dan Telang Usan. Okey. Itu dia. Cakap tadi pasal perbelanjaan. Ini pastinya akan membimbangkan seluruh rakyat. Apatah lagi sekarang ni keadaannya, ada yang masih lagi terkesan dengan PKP yang lalu. Jadi kos sara hidup semakin meningkat dan berlakunya juga krisis bekalan makanan sekarang ini. Itu dia. Wartawan Ashraf sempat berkunjung ke pasar awam di Selayang untuk tinjau harga makanan terkini. Macam mana? Ini laporan eksklusif dari MHI, kita saksikan. Isu kekurangan ayam dan kenaikan harga ayam hangat diperkatakan sejak beberapa minggu lalu. Daripada penternak, pemborong, peruncit dan pengguna, semuanya terkesan. Apabila bekalan kurang, harga akan melambung dan melepasi harga siling yang ditetapkan. Menurut sebuah laporan dalam akhbar tempatan, satu kajian dilakukan 5 tahun lalu mendapati rakyat Malaysia makan 1.8 juta ekor ayam sehari. Sudah pasti jumlahnya kini meningkat selepas mengambil kira pertambahan penduduk dan permintaan. Apabila isu kekurangan bekalan ayam mentah timbul, berbagai teori dikeluarkan. Daripada faktor cuaca iaitu perubahan iklim, peningkatan harga bijirin, faktor subsidi, sehinggalah kepada kewujudan kartel ayam. Kru MHI membuat tinjauan di pasar harian Selayang bagi melihat benarkah bekalan ayam mentah berkurangan dan harga ayam semakin meningkat. Muhammad Nur Azlan Mahmud, 43 tahun, antara peniaga ayam yang terkesan akibat kekurangan stok bekalan ayam. Menurutnya, bekalan yang sampai ke pasar menurun dari 200 ekor ke 80 ekor setiap hari. Kemungkinan harga naik asal daripada makanan dia lah. Bila makanan daripada ladang naik, mungkin peternak ayam dia beli, sebelum ni dia beli RM60 satu guni. Maknanya sekarang mungkin harga tu lebih pada harga dia beli. Lepas tu dia nak keluarkan ayam tu, dia rasa dia rugi. Kalau keluar ayam dia, minyak apa semua pekerja dia rugi, dia suruh ayam. Jadi kita suruh kalau boleh nak tengok di mana punca silap. Maksudnya kan jangan apa-apa lah. Pada Sabtu lalu, tular di media sosial mendakwa bahawa Selangor tiada ayam. Akibatnya, ada peniaga yang terpaksa menutup kedai mereka kerana tidak mendapat bekalan. Harga siling ayam standard yang ditetapkan oleh kerajaan pada tahun ini ialah RM8.90 sekilogram. Tetapi apabila harga daripada pembekal melebihi RM9 sekilogram, hendak tak hendak, penjual terpaksa menaikkan harga melebihi harga siling bagi mengelakkan kerugian. Bagi peniaga Ghazali Awang, 54 tahun, dia perlu menaikkan harga ayam sehingga RM11 sekilogram kerana harga daripada pembekal tinggi daripada harga siling. Setengah toke ayam cukup, setengah toke dia orang tahan ayam, dia orang memang tak bagi ayam. Macam saya order 20 bed, dia bagi 10 bed je. Habis saya nak buat customer memang tak cukup lah. Terpaksa ayam tu simpan kat bawah, customer datang baru kita naik meja.
Isu bebanan kenaikan harga dan kekurangan ayam ini turut dirasai oleh pembeli. Bagi Syamin Syarina Muhammad Amin, 29 tahun, dia sebagai pembeli dan juga peniaga yang menjalankan perniagaan sate turut terkesan dengan masalah ayam ini. Pada tahu harga ayam dah naik, of course saya sendiri sebagai peniaga memang kena naikkan jugalah. Kos saya, sebab saya punya kos pun makin meningkatkan, so saya tak boleh nak tampung kerugian tu. Dan mungkin juga lepas ni untuk sendiri isi rumah mungkin saya akan kurangkan pembelian ayam lah. Untuk meniaga tu saya tetap kena beli. Tapi untuk penggunaan sendiri mungkin saya tukar kepada ikan, contoh macam itulah. Bagi Azlin Abu Bakar, 45 tahun, isu ayam ini tidak seharusnya berlaku kerana ayam adalah makanan harian majoriti rakyat Malaysia dan antara sumber protein utama. Mungkin katanya suruh ayam kan, tak bagi ayam, apa macam ayam semua harga makanan ayam tu agak tinggi. Jadi ramai yang pengusaha peternak ayam ni terkesanlah juga rasanya. Tapi kita sebab ekonomi pun tak berapa bagus lagi, jadi ramai rakyat kita yang perlukan juga makan ni. Kalau macam dicatu-catu macam ni pun ada masalah jugalah. Pelbagai isu berkaitan ayam ini timbul sehingga Kabinet turut berkumpul berbincang mengenainya. Melalui mesyuarat yang diadakan, antara tindakan yang dilakukan ialah menghentikan ekspor ayam, memansuhkan kelulusan kuota import AP, melakukan siasatan bagi menyiasat isu kartel dan meminta kerjasama daripada semua agensi berkaitan dalam menangani isu ini. Namun adakah semua tindakan ini mencukupi? Benarkah ada segelintir pembekal ayam dikatakan sengaja menyorok bekalan untuk mengawal harga kerana subsidi? Ikuti laporan seterusnya mengenai isu ini bersama wakil pembekal ayam dalam siaran MHI esok. Masih dalam MHI, tarik nafas ketika. Okey, kita nak bercakap dengan jangan bawa muka pasti ketupat. Diam. Okey, kita nak bercakap berkenaan dengan rangkuman berita dunia sedikit berkenaan dengan lawatan PM ke Jepun dan juga Manchester City juara Liga Perdana Inggeris. Jadi mungkin ayuh kita sama-sama saksikan Pak Cik. Ya, cik ketupat sekian. Diam. Baru-baru ini Perdana Menteri Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob telah mengadakan lawatan sulungnya ke Jepun. Lawatan selama 6 hari bertujuan mengeratkan hubungan antara Malaysia dengan negara matahari terbit itu. Antara agenda utama delegasi Malaysia ke Jepun ialah memperkasakan dasar pandang ke timur dan kerjasama pasca COVID-19. Menurut kenyataan Wisma Putra, Malaysia dan Jepun akan menandatangani memorandum kerjasama dalam membabitkan 3 bidang, membabitkan industri pesawat udara, pekerja mahir serta belia dan sukan. Liga Perdana Inggeris EPL musim 2021-2022 melabuhkan tirai dengan Manchester City berjaya mengekalkan kedudukan pertama selepas menewaskan Aston Villa 3-2 di Stadium Etihad. Jaringan 3 gol dalam tempoh 15 minit pada babak kedua sudah cukup untuk menempatkan City sebagai juara dengan 93 mata, manakala Liverpool pada tangga kedua dengan 92 mata. Jaringan City ialah daripada Ilkay Gundogan sebanyak 2 gol dan Rodri sebanyak 1 gol. Skuad Pep Guardiola berjaya menghalang usaha Liverpool memenangi gelaran dengan hanya kelebihan 1 mata. Ini adalah gelaran kejuaraan keempat skuad ini dalam 5 musim. Pasukan Chelsea pula berada di tempat ketiga selepas menang 2-1 mengatasi Watford. Juara Liga Perdana Inggeris, kita telah saksikan sepanjang hari. Apa kata kita nak cakap berkenaan dengan ini satu lagi, Liga Juara-Juara Eropah 2021-2022. Itu dia, dan kita menyaksikan kalau melihat kepada sejarahnya, Real Madrid 13 kali. Yeah! Tiba-tiba saja. Belum masuk lagi, belum masuk lagi. Jadi mungkin itu terbayang sensasi sebelum inilah kan, ramai pemain yang perfect. Okay, kita bersama dengan Akbar Nazri, peminat Real Madrid. Alhamdulillah, Assalamualaikum, selamat pagi semua. Halo Madrid! Suri!
Suara semangat. Penyokong-penyokong ni pasti itu juga nanti kita akan saksikan bagaimana 29. Sebab dia bertemu dengan Liverpool kan, dia punya sensasi itu memang hebatlah. Kalau dia bertemu dengan macam dekat Napoli ke apa semua, macam lain sikit kan dia punya Manchester tu. United yang dekat gua tu macam sempat lagi ya. Okey, kita dah dengar juga semangat dari peminat Liverpool, Nor Fazli, Cik Sab. Mana dia? Fazli. Assalamualaikum. Okay. Sopan santun. Tak semangat. Nampak? Tak, dia berbudi bahasa. Okay. Tak apa. Belum masuk dia punya ni lagi. Okey, baik. Serafat mana sebenarnya Akmal dengan La Liga? Okey. Saya sebenarnya kalau nak tanya kan, Akmal, betul ke awak sokong Real Madrid ni kan? Memang saya memang support daripada Real Madrid daripada tahun 2009. Kerana apa? Kerana mula-mula Cristiano Ronaldo yang berpindah daripada Manchester United ke Real Madrid. Dan selepas selama 9 tahun dia dekat sana dan dia patah balik pergi ke Manchester United, saya macam, tak apalah, kita stay saja kan. Tapi sepanjang saya menyokong Real Madrid, banyak pengalaman sebenarnya. Sebab saya seingat saya pergi kedai mamak tengok 2-3 pagi pada sebelum pandemik dulu lah kan. Sehinggalah bila kali ini bertembung balik dengan Liverpool untuk kali kedua untuk peringkat akhir di Liga Juara Eropah, saya pasti ramai penyokong-penyokong Liverpool nak balas dendam sebenarnya. Sebab katanya kalah 3-1. Okey, baik. Fazli. Jadi diam kan. Dia dah sempat bagi peluru ni. Betul ke? Bila kata macam kisah mana? Lama 2018 bagaimana pertemuan itu Liverpool kalah, tetapi mungkin itu adalah turning point kalian untuk melihat kemenangan yang bakal dijuarai nanti. Betul juga, sebab kalau ikutkan tahun 2005 Liverpool menang ke atas AC Milan melalui sepakan penalti, dan pada 2007 kalau Ancelotti membawa AC Milan untuk balas dendam dan mengalahkan Liverpool 2-1. Jadi perkara yang sama juga boleh berulang kepada Real Madrid pada tahun ini, di mana mungkin Liverpool boleh membalas dendam di atas kekalahan pada tahun 2018 yang lepas. Dan jika dilihat kepada sejarah juga, pada tahun 1981 Liverpool menang ke atas Real Madrid melalui jaringan 1-0 pada perlawanan akhir Champions League. Baik, kalau melihat kepada ramalan lineup yang bakal dibariskan macam mana, Mal? Okey, saya rasa dia macam ni, sebab sekarang Real Madrid mempunyai advantage yang lebih, sebab kita tahu Real Madrid dia dah juara Liga Spanyol pada bulan lepas, jadi mereka dapat merehatkan banyak dia orang punya pemain-pemain utama dia orang. Dan Liverpool pula kita tahu dia baru habis Liga Juara Premier Inggeris yang tahun kedua kan. Dan dengan kata juga banyak player-player Liverpool yang mengalami kecederaan sewaktu perlawanan yang terakhir kan. Tapi saya tak tahu sama ada Liverpool dapat menurunkan pemain-pemain yang memang betul-betul salah ataupun betul. Kita nantikanlah ahad ini macam mana. Tapi saya memang yakin Real Madrid mempunyai kelebihan dari segi dia punya fitness player-player dia. Sebab mereka dah menang awal kan. Jadi relax lah, bertenang. Liverpool last minute baru nak. Lokasi perlawanan akhir macam mana? Lokasi? Kita tahu mereka bermain di Paris. Saya nak pergi Paris pun tak sempat. Mungkin restoran Mama Al Paris lah kot. Baik, macam mana persiapan Fazli? Mungkin ada kelab Liverpool Malaysia yang akan berkumpul ke? Sebab dah lama kan, sebab ini pandemik kali ini. Kita berpeluang sebab pukul 3 pagi. Macam mana? Ada kelab berkumpul ke? Macam mana? Saya juga sudah adalah buat perancangan untuk lihat bersama rakan-rakan mungkin di Taman Tun. Tak tahu Mama, pun tak ajak. Ada dah ajak tapi tak nak join kan, tak apalah. Sebab musuh dia tak nak join sebab tu. Dia tak nak join Fazli? Dia tak nak join Tak nak ajak dah. Okay. Tapi kita tepi lah. Saya nak tanya bagaimana bila kita tahu Real Madrid kan memang 13 kali. Liverpool 6 kali. Tapi kita lihat dua-dua pasukan ni solid tahun ni. Jadi bagaimana melihat kali ini, adakah Real Madrid ni walaupun 13 kali mungkin Liverpool akan buat satu kejutan luar biasa. Sebabkan dia baru ni kan. Semangat tu masih lagi membara. Betul. Seperti mana orang cakap kan, bola itu bulat. Anything can happen kan dalam masa 90 minit. Jadi sebenarnya kalau saya tengok prestasi ataupun performance Real Madrid ni sewaktu kempen Liga Juara Eropah, mereka start dengan
performance yang sangat teruk sebenarnya. Mm-hmm. Dan mereka kalah dengan underdog team. Mm-hmm. Tapi selepas itu, mungkin mereka bangkit balik dan mereka berjumpa dengan Paris Saint-Germain, mereka jumpa Manchester City, Chelsea di group stage yang sebelum ni kan. Dan ramai yang macam, weh, Real Madrid menang nasib, menang nasib. Mm-hmm. Tapi seperti yang saya katakan itu, bola itu bulat. Mm-hmm. Anything can happen. Jadi tak tahulah sama ada sebab benda ni memang kalau orang siapa tanya, yang akan skor dulu mungkin akan memberikan itulah impak. Tapi kita tak tahu. Itulah. Tapi dia balik kan dia suka dia last minute. Apa dia? Dia macam suka comeback last minute. Dia ada comeback last minute. Dia ada comeback last minute. Jadi saya harapkan juga tangan Salah tidak... Tidak salah. Tidak salah. Okey, Liverpool. Dia dua kali petik salah-salah ini. Boleh bang. Kita lakukan Fazli siapa pemain favorite Liverpool? Bagi Liverpool mengikut laporan daripada Jurgen Klopp, ada laporan lah Virgil van Dijk dan juga Mo Salah juga telah kembali cegas dan mungkin akan dapat beraksi pada final. Jadi saya rasa tak ada masalah. Dan pada tahun 2018 tersebut juga Liverpool terlalu bergantung kepada Mo Salah. Jadi jika dilihat pada musim ini, mereka mempunyai player-player lain seperti Sadio Mane, Diego Jota. Jadi saya rasa kalau Salah patah lagi sekali tangan dia pun pemain-pemain lain yang dapat menggantikan Salah dan Sadio dia. Saya ingat final apa juara Afrika kan? Betul. Yeah. Okay. Baik. Jadi ini menyaksikan satu pertemuan yang sangat epik, hebat. Ini revenge bagi pihak Liverpool. Diorang akan menganggap benda ni sebagai balas dendam, revenge pada tahun 2018. Tapi bagi Real Madrid pula, come on lah, dah 13 kali. Keyakinan tu lain macam. Tapi itulah, takut juga. Cakap besar, kalau kalah nanti the next day, masuk TikTok lah. Kalau Real Madrid kalah, esok kita jemput Akmal esoknya. Saya rasa senior orang cakap besar ni selalu malu di akhirnya. Okay. Oh, okay. Wow, dia tembak macam tu. Tanpa Ronaldo, siapa yang betul-betul dapat ganti? Semestinya untuk musim kali ini, selepas perpindahan Cristiano Ronaldo ke Manchester United kan, ramai sebenarnya tak sangka Karim Benzema dapat menggalas tanggungjawab tersebut. Dengan kita tahu dia the most goal scorer untuk Liga Spanyol juga dan juga Liga Jor-Joran Eropah ni. Jadi saya rasa siapa yang akan skor pada pagi itu nanti, Ahad nanti, akan ada kelebihan sebenarnya. Dan kelebihan Karim Benzema juga, dia kan dari France kan, dari France. Jadi bermain di tempat negara yang mungkin semangat luar biasa. Dan semua akan sebut, ya Karim, ya Karim, Karim. Okey, seperti biasa, ramalan Akmal. Ya, ramalan saya kalau 2018, 3-1 dan mungkin ada orang kata macam alas sebab player itu injured kan. Kalau yang ini, Ahad ini kita harapkan memang fair play. Okey. Saya rasa mungkin 2-0. 2-0 kan? 2-0. Okey, Real 2. Liverpool 0. 2-0. Okay. Saya rasa Liverpool akan menang 3-1. Oh, nak juga. Boleh saya lawan balik. Okey, 2-0, 3-1. Hanya tengok pada 29 hari bulan. Okey, itu dia. Menentukan nanti pukul 3 pagi ya, Pak Cik. 3 pagi, waktu Malaysia lah. Okey. Itu dia, terima kasih kepada Akmal Nazri. Sama-sama. Nombor berapa tadi? Nombor belakang. Oh, tak ada. Okay. Fazli, itulah Fazli tak nampak bahawa dia pakai baju Melayu ini kan? Dah nampak dah. Dia sebab kalau pakai baju Liverpool, dia akan support. Tapi sebab dia pakai, itulah tak support kot. Lalang dia ni. Bagi sikit Fazli, walaupun baju biru. Walaupun baju biru, hati tetap merah. Okey, itu dia. Okey, Akmal Nazri, peminat Real Madrid. Kita tengoklah nanti bagaimana keputusannya. Dan juga terima kasih kepada Nur Fazli, Cik Sab, peminat Liverpool. Hangat ni. Kat sini cakap-cakap hangat dah. Itu dah dia. Okey, baik. Ini baru di kedai mamak yang tubuh. Okey, baik. Nanti kita nak bincang lagi tentang isu yang penting tentang Stroke Harbour. Nak bimbang ada yang tumbang kerana tak faham tentang situasi semasa. Sebab ini secara ilmiahnya di MHI, kembali selepas ini. Negara dijangka mengalami cuaca panas dan berkurangan taburan hujan di beberapa buah tempat yang bermula pada 14 Mei lalu. Hal ini disebabkan perubahan kepada monsun barat daya yang dijangka akan berterusan sehingga pertengahan September 2022. Angin bertiup secara konsisten dari arah barat daya dengan kelembapan udara yang lebih rendah. Peningkatan suhu turut berlaku dan akan memberi kesan terhadap kesihatan tubuh badan manusia. Stroke Harbour mampu menyerang pada bila-bila masa jika tidak cakna mengenainya. Antara langkah signifikan yang boleh diambil adalah dengan memastikan badan untuk kekal hidrat sepanjang masa.
Namun apakah yang perlu dilakukan sekiranya kita berhadapan dengan situasi strok haba? Kita berbicara berkenaan dengan strok haba. Mungkin selama ini, sebelum ini kata, dah tahu sedikit sebanyak. Tapi mungkin kita sendiri tak tahu bahawa kita ini mengalami strok haba. Mungkin kita anggap macam pening-pening biasa dan sebagainya, kan? Sebab ia kerana faktor lingkungan, ya. Kita akan teruskan sampai ke September nanti. Perlu ada persediaan yang rapi untuk elakkan ia berulang. Dan bersama dengan Dr. Muhammad Afiq Babak Nom, pakar klinikal perubatan kecemasan, Jabatan Kecemasan Pusat Perubatan Universiti Malaya PPUM. Terima kasih, Doktor. Terima kasih bersama kami, Doktor. Terima kasih, Fitri Fariha. Okey. Strok haba ni, Doktor. Mungkin Doktor boleh terangkan sebenarnya bagaimana sebenarnya kita ni boleh terkena strok haba. Okey, pertama sekali saya ucapkan terima kasih atas jemputan, dan topik ini saya rasa sangat pentinglah untuk orang ramai tahu, kerana dalam keadaan cuaca yang sekarang ini tak menentu, kadang-kadang panas walaupun kita rasa hujan semalam, tapi masih lagi musim tu akan berlanjutan kemungkinan sampai Ogos, sebenarnya atau September. Dan strok haba ini sebenarnya berisiko, semua orang berisiko untuk menghadapinya, terutamanya kalau berhadapan dengan situasi pekerjaan yang di luar, di kawasan outdoor yang berpanjangan yang lama. So seseorang itu boleh mendapat strok haba apabila dia terdedah dengan sinar matahari ataupun kawasan yang panas. Contohnya seorang yang bekerja di ladang, buruh binaan, even tentera dan polis pun boleh berhadapan dengan risiko seperti ini. Jadi mungkin untuk yang golongan yang fragile, kanak-kanak, mungkin lebih terdedah, Doktor? Ya, betul. Kanak-kanak yang bawah 5 tahun, orang yang berisiko berumur lebih 60 tahun, yang mempunyai penyakit seperti komoditi yang kronik tertentu dan juga yang lemah badannya lah. Kalau mereka ini terdedah dengan kawasan yang panas yang lama, mereka juga berisiko tinggi untuk mendapat strok haba ini. Okey, kadang-kadang individu itu tidak sedar bahawa dia terkena strok haba. Kan? Sebab mungkin dia rasa rutin itu dah biasa dan sebagainya. Tapi mungkin doktor boleh terangkan juga bagaimana kita nak ketahui bahawa ini dia simptom-simptom sebenarnya strok haba telah berlaku pada diri kita. Okey, dia pada peringkat awalnya mungkin seseorang itu mengalami kelesuan dahulu, kelesuan haba dipanggil, atau lebih awal dipanggil kejang atau kram, stroke kram, heat kram atau kejang haba, kemudian kelesuan haba dan kemudian stroke haba. Dalam pada waktu awal mungkin simptomnya sangat mild lah, sangat sedikit seperti panas badan, lemah-lemah sedikit, rasa nak demam, tapi dia boleh diatasi apabila dia minum air yang banyak atau keluar dari kawasan yang panas itu ke tempat yang redup ataupun kawasan beraircon. Tapi apabila ia berlanjutan, ia akan mula mengalami lesu, denyutan jantung panjang, denyutan jadi laju, lemah, sangat lemah, loya-loya, dah sakit kepala. Tapi masa itu boleh peluh lagi dan suhu badan masih lagi di bawah 40. Tapi apabila dia dah lebih lama lagi lepas tu, dia tak buat tindakan apa-apa, tak pergi ke tempat yang redup atau minum air yang banyak, dia akan mula mengalami simptom yang lebih teruklah. Sakit kepala sangat. Bertemu ataupun tahu orang sekeliling yang terkena strok haba ni, apa langkah pertama yang boleh kita bantu dan dibuat? Okey, kalau seseorang sudah mengalami simptom-simptom seperti itu, kita boleh bantu mereka ni kalau nampak penat tu, kita alihkan dahulu ke tempat yang redup, kawasan yang aircon, yang berhawa dingin, dan kita bantu dia untuk kalau dia masih boleh minum air, kita bagi minum air, dan kalau dia panas, kita bukakan sedikitlah, longgar-longgarkan baju dia dan letakkan air yang tempat-tempat yang sepatutnya lah. Baik, hari ini kita ada contoh. Siapa nama ni? Kita letak nama. Riha nama dia. Okey. Mungkin doktor boleh tunjukkan kalau misalnya kita berhadapan dengan individu yang terkena strok haba. Okey. So, formulanya kita mungkin boleh assess dia lah. Kalau nampak dia macam masih boleh bercakap ataupun elok, kita boleh tegakkan dia sedikit bagi dia boleh minum air. Pada masa sama, kita cuba buka longgar-longgarkan baju. Kalau dia pakai jaket tebal ke, bukakan. Buang, buka semua dan bukalah yang sepatutnya. Dan kalau kita ada air, air dan juga kain, kita basahkan, kita lapkan bahagian-bahagian seperti tengkuk dia, bahagian getiak, kelangkang dan juga kepala lah. Basahkan air yang supaya dia keluar haba dia tersejat. Dan kalau lebih baik ada ice pack, letak bawah ketiak semua. Bukan kalau ada tiba-tiba curah dengan air. Bukan basah nanti boleh lah, tapi nanti takut terkejut, kita buat perlahan-lahan. Tapi kalau dah terlalu kritikal, biasa di hospital kita akan cuba basahkan lah. Bermaksud kita kena susun kembali jadual gaya hidup, ya?
ya, di mana kita berada, pukul berapa, apa yang dipakai, material apa, kemudian perdedahan macam matahari macam mana. Ya, betul. Yang penting adalah hydration kita, hidrasi kita tiap-tiap hari. Cukup minum 3-4 liter. Kalau lebih-lebih kalau kita terdedah di luar dengan jangka masa yang panjang. Okey. Maksudnya kalau misalnya kita ada satu kain, kita lap seluruh badanlah. Ya, tapi betul. Kalau boleh, mungkin kalau di rumah ke bukan macam kita boleh bawa ke tempat yang lebih redup dan banyak perlengkapan. Kain ni boleh kita letak bawah ketiak macam tu je, biar je sentuh ke ataupun bagaimana? Kalau kita tu kita sendiri untuk kita sendiri, kita boleh ambil minum air lah dan cuba tempat yang redup. Kalau boleh mandi, pergi toilet mandilah. Okey, setakat ini bagaimana doktor melihat pesakit-pesakit datang ke Jabatan Kecemasan PPUM yang membabitkan kes strok haba? Okey, sehingga yang setakat ini kita masih lagi belum ada di kecemasanlah, kita tak terima lagi yang sampai level strok haba lah. Tapi yang datang dengan letih, kurang dehydration tu bekas mungkin mengalami apa ni, aktiviti luar yang panjangan datang adalah sedikit sebanyak. Terutama kalau ahli sukan lah, dia main aktif kat luar sangat panas, lepas tu tiba-tiba dia sangat rasa letih. Sampai lembik datang pun dah kita terpaksa masukkan air drip semua. Okay. Itu mungkin atlet yang mungkin dah terbiasa dengan rutin dan mereka pun ada pelan pemulihan ya. Mengambil air yang setonik dan sebagainya. Tapi untuk orang awam ni memang kena faham dan kena tahulah situasinya. Juga nasib doktor, sebab sekarang saya tengok macam ricu juga kalau macam di kawasan masjid kan solat Jumaat, mereka yang lewat sampai kadang mereka ni kan? Berdiri di belakang tu sampai ada sebarang kemah apa semua. Jadi kena betul-betul kena sesuaikanlah. Memang kita nak beribadah tapi kena ada juga caranya. Betul. Untuk lindungi diri. Mungkin boleh sediakan air untuk minum sewaktu masih dan menunggu untuk waktu solat tu. Penawarnya adalah air, doktor. Ya, antara yang bekas ialah terpenyumbang utama untuk strok haba ini. Disebabkan nanti berpanjang hingga bulan September, kan? Jadi bagi mereka yang aktif bersukan pula, doktor, mungkin doktor ada tips pada mereka yang aktif bersukan ni. Okey, untuk aktif bersukan memang kena sediakan air itu secukupnya lah. Dan jadual untuk latihan sekurang-kurangnya ada bukanlah panas terik sangat tu, tapi mungkin ada waktu tertentu mereka perlukan waktu yang seperti itu, tapi perlu dijadualkan dengan sebaiknya supaya mereka boleh ada cukup waktu yang rehat, waktu untuk minum dan untuk berlatih. Doktor Syurga yang mana? Air kelapa ke, air putih ke, sponik ke? Air putih yang sebaik-baiknya, tapi untuk rasa manis, untuk rasa sedap dan selera untuk minum lebih banyak tu bolehlah tambah sedikit sebanyak ada perasa, dan yang sebaik-baiknyalah air minuman, air mineral, air kosong. Doktor juga nasihat kepada mereka yang berurusan dengan kenderaan ya. Kadang dalam kenderaan yang mungkin bahaya, yang cuaca yang panas macam mana? Okey, pastikan satu yang penting adalah aircon tu ada sistem penghawa dingin atau ventilation tu ada sebaiknya. Dan kalau terpaksa berada dalam lama tu mungkin boleh berhenti untuk cari tempat-tempat yang redup untuk berehat sebentar. So, apa ni kalau paling teruk boleh jadi macam mana, doktor? Oh, dia boleh sampai koma dan sampai mengancam nyawa. Kita pernah dapat kes dalam 5 tahun lepas lah di satu festival muzik waktu tu, mereka menari daripada pagi sampai ke malam dan akhirnya kurang minum, terlalu aktif fizikal aktiviti dan kemudian dibawa ke hospital kerana dah sampai dah lemah badannya. Maknanya kandungan air dalam badan tu dah betul-betul kurang. Kena pandailah untuk merancang waktu bila nak minum kan. Mungkin lebih banyak waktu siang berbanding waktu malam supaya kekal sihat, bertenaga dan hidrat yang bagus. Okay, doktor ada pesanan kepada penonton Malaysia hari ini? Okey, untuk semua penonton dalam keadaan cuaca yang sekarang tak menentu dan terutamanya panas yang akan berpanjangan nanti, kita kena jaga kesihatan diri kita, minum air secukupnya dan susun jadual kita untuk berada dalam, kalau terutamanya kalau kita terpaksa berada di luar dan jangka masa yang lama. Doktor ada soalan ni. Baru tadi kita dapat. Ada tanya, doktor boleh ke kalau kita bersenam waktu malam? Kalau misalnya alternatif lah. Petang, alternatif kan? Sebab petang kadang-kadang pukul 6 pun rasa panas lagi, terik lagi kan? Saya tak ada halangan untuk bersenam pada waktu malam. Kadang-kadang saya pun main bola pada waktu malam. Asalkan kita ada cukup rehat, cukup minum dan waktu yang aktif waktu malam. Itu penyokong Real ke Liverpool? Dua-dua tak. Okey. Cik, doktor banyak kerja lah dekat ER. Banyak lagi. Terima kasih banyak Dr. Muhammad Afiq Muhammad Nur, pakar klinikal perubatan kecemasan, Jabatan Kecemasan, Pusat Perubatan Universiti Malaya. Itu dia, merancang jadual hidup, pandai untuk mengambil air dan sebagainya. Okey. Dan sekarang kita nak saksikan sedikit imbasan tentang jamuan Aidilfitri yang melibatkan Malaysia Scoliosis Support Group yang berlangsung baru-baru ini. Wartawan Afiq ada dalam kisahnya.
cukup meriah dan gembira. Namun, siapa sangka, di sebalik senyuman pada wajah anak-anak ini, mereka sebenarnya menanggung kesakitan pada bahagian belakang badan. Skoliosis adalah masalah tulang belakang yang membengkok kepada darjah tertentu dan berbentuk C atau S. Masalah ini dapat dikesan sewaktu kelahiran, semasa kanak-kanak, ketika meningkat dewasa dan boleh dialami oleh golongan dewasa. Populasi skoliosis terjadi antara 2-3% dan lebih cenderung kepada golongan wanita berbanding lelaki. Bagi meraikan anak-anak istimewa ini, pada Sabtu lalu, Malaysia Scoliosis Support Group mengadakan majlis jamuan hari raya di Petaling Jaya. Pengasasnya, Syida Mat Sapi'i, 50 tahun, antara ibu yang menerima ujian apabila anak bungsunya, Nurul Afrina Zamri, menderita skoliosis pada tahun 2015. Digelar Gadis Titanium, kisah Afrina telah mendapat liputan meluas daripada pihak media ketika itu dan menjadi inspirasi buat mereka yang mengalami masalah yang sama. Seronok. Seronok maksudnya? Dapat time operation. So, rasa macam lepas ni dah tegak dah. Oh, dia akan sihat. Ya Allah, betapa positifnya adik Afrina. Saya sangat terkejut dengan... Sebagai ibu, Syida kini bersyukur kerana setelah menjalani beberapa pembedahan, Afrina sihat dan ceria seperti remaja lain. Lebih membanggakan, anak kesayangannya itu berjaya melanjutkan pelajaran ke Kolej Matrikulasi Melaka dalam bidang perubatan. Idea itu datang sejak anak saya dikesan ada skolosis pada tahun 2015. So selepas tu bila saya baca semua artikel, banyaknya artikel tu daripada overseas. So pendedahan di Malaysia ni agak kurang. So kalau ada yang sumber-sumber untuk berkongsi cerita pun banyak yang lebih ke arah negatif. Okay, so dari situ saya berazam sekiranya anak saya berjaya untuk melakukan pembedahan tu, saya akan buat satu group support lah. Hampir 7 tahun, sememangnya group tu bermula daripada 10 orang. Seawalnya group tu kebanyakan ibu-ibu yang daripada Kelantan, Terengganu. Mereka sanggup datang ke Kuala Lumpur, maksud saya ke PJ, untuk mendapatkan rawatan di hospital sama juga di mana anak saya lakukan pembedahan. Sejak pandemik COVID-19, ibu-ibu pesakit skoliosis hanya berkomunikasi melalui alam maya. Tetapi kali ini cukup berbeza. Ruang ini menjadi saksi pertemuan mereka untuk berkumpul dan bertanya khabar antara satu sama lain. Seperti pasangan Siti Solehah Zainuddin dan Muhammad Nur Azwan Zianal, anak mereka disahkan menderita sakit skoliosis sejak berusia 5 bulan. Redha dengan dugaan, Solehah mengakui persatuan ini sedikit sebanyak memberinya semangat untuk terus membesarkan Muhammad Mikail Irfan, 7 tahun, dengan sempurna. Pada awalnya, masa mula-mula sekali dapat tahu, memang saya rasa down. Down sangatlah. Memang satu hari tu menangis. Sedihlah kenapa dia ni. Mungkin sebab saya tak makan ubat masa mengandung. Tak cukup kalsium ke, vitamin ke. Tapi kata doktor bukan tu sebabnya. Jadi bila lepas tu, bila dah rasa down tu, saya cari kawan yang senasib. Bila dah jumpa tu, baru dapat kekuatan. Bukan hanya anak kecil, skoliosis juga boleh berlaku kepada orang dewasa. Penyanyi legenda Zamani daripada kumpulan Slam turut menderita sakit yang sama. Biarpun sosok tubuhnya kini dilihat semakin membongkok, figura berusia 51 tahun ini masih bersemangat untuk menghiburkan peminat. Dia yang popular dengan lagu Mentari Muncul Lagi dan Gerimis Mengundang kini sedang mendapatkan rawatan menggunakan teknologi melalui katil urutan. Sokongan daripada keluarga dan rakan-rakan adalah pembakar semangat untuk mereka terus melalui kehidupan. Usaha yang dilakukan oleh Malaysia Scoliosis Support Group ini wajar diberi pujian agar dapat memberi kesedaran serta lebih informasi kepada masyarakat mengenai skoliosis.
demo untuk penonton. Ya. Silakan. Ya Allah. Baik, sebenarnya bila ramai-ramai berkumpul tu kan, masing-masing mempunyai luahan hati masing-masing. Bagaimana berkongsi masalah anak yang sama, tetapi itu adalah sebuah keluarga mereka yang dapat menyokong sistem pentingnya sokongan mereka. Pentingnya support group dan ekosistem yang baik. Ya. Dan insyaAllah mentari akan muncul lagi untuk terangi kehidupan mereka. Dan nanti kita akan berbincang di sebalik dana untuk membantu membina surau. Apa yang terjadi, kita tetap harus membina sebuah tamadun ilmu di perkampungan. Selepas ini di MHI, kembali. Assalamualaikum dan kita kembali bertemu dan bergema dengan Ilmah Indah dan juga Bermaya untuk kita mantapkan lagi perkongsian yang bersifat kejiwaan. Kali ini berkongsi tentang kutipan dana kempen demi surauku dan saya nak bersama dengan seorang sahabat yang saya hormati, Ustaz Said Nur Hisham, pendakwa selebriti dan juga wakil Yayasan Ikhlas. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama Fitri. Aura tu pun semangat dah. Ya ke? Okey, baik. Saya pun tak sabar untuk dengar ilmu Ustaz ya. Ustaz, sebelum tu kita nak tinjau bagaimana infak ini penting untuk kesinambungan bukan hanya Ramadan tapi berterusan sampailah ke akhir usia insya-Allah Ustaz. Silakan. Alhamdulillah, terima kasih pada Fitri dan pada para penonton MHI dikasihi sekalian. Nak ucap tahniah kepada yang dah cukup puasa 6. Yang belum cukup, masih ada masa lagi. Kenapa saya semangat sangat? Sebab saya baru raya hari ini. Baru semalam cukup. Yeah. Okay, terima kasih pada Yayasan Ikhlas yang terus berbakti kepada masyarakat. Alhamdulillah, banyak program-program, kempen-kempen kebajikan yang dijalankan oleh Yayasan Ikhlas. Dan saya sendiri pun banyak terlibat. Dan sekarang ini, kita sedang fokus. Sebab tu kita namakan kempen Demi Surauku. Alhamdulillah masjid-masjid dah semayang Jumaat dah sekarang. Masjid bila solat Jumaat, tabung-tabungnya mula hidup. Masyarakat menyumbang di tabung-tabung masjid khususnya ketika solat Jumaat. Maka bagaimana nasib surau-surau? Sebab tu kita buat kempen Demi Surauku. Kita nak jemput masyarakat untuk turut membantu surau-surau ini. Sebenarnya, idea bermula apabila musim banjir hari itu. Apabila banyak surau-surau yang ditenggelami banjir. Ada yang terpaksa tukar karpet, ada yang PA sistemnya rosak, ada yang bangunan secara fizikal, tandas, surau, tempat wuduk, terpaksa dibina balik ataupun sebahagiannya dibuat renovation. Jadi, kita kempen, kita ajak masyarakat bukan sahaja di Semenanjung, Yayasan Ikhlas juga fokus pergerakan di bumi Borneo, khususnya di Sabah, spesifik lagi di Sampurna. Jadi kita bantu adanya nak bina balik dinding-dinding surau, mimbar dia dan juga tandas pun ada sebenarnya dan juga karpet. Ini yang utama. Dinding, tandas, karpet, PA system dan macam saya sebut secara khusus An-Nur di Kampung Sentosa Sandakan Sabah. Antaranya Surau An-Najah di Taming Flat ABC ni kat Balakong. Kat Balakong Surau An-Najah yang dekat Sempurna Sandakan. Alhamdulillah kita dah jalankan kempen-kempen sebelum-sebelum ni dan sambutan sokongan yang sangat-sangat baik daripada masyarakat. Hanya Allah yang akan membalas ganjaran kepada yang menyumbang. Ramai di kalangan kita yang mampu dan nak menyumbang. Cumanya tak mampu nak pergi sendiri ke Sempurna Sandakan nak turun ke Sabah. Tak mampu nak pergi ke lokasi-lokasi. Maka Yayasan Ikhlas mengambil tanggungjawab ini. Banyak sedikit nombor dua. Dan untuk makluman para penonton, insyaAllah surau-surau yang sedang dibaiki ini insyaAllah pasti akan siap suatu hari nanti. Cuma persoalannya ketika siap tu duit kita ada tak kat situ? Allahuakbar. Jadi ini peluang. Kita telah mendidik jiwa kita dalam bulan Ramadan baru-baru ni. Kita telah bayar zakat. Maka kesinambungan kepada ibadat-ibadat tersebut, kita bersedekah, kita berinfak pula.
kesinambungan ibadat puasa dalam bulan Ramadan, kita puasa 6, kita puasa sunat-sunat yang lain. Kesinambungan bersedekah dalam bulan Ramadan, bayar zakat, kesinambungannya kita terus berinfak dalam kehidupan-kehidupan kita yang seterusnya. Boleh ambil gambar dulu dekat skrin. Okey. Ibu-ibu, ayah-ayah, kalau tak tahu nak transfer macam mana, ambil gambar dulu dekat skrin. Nanti tunjuk kat anak. Ha, ni tolong transfer. Mak nak masuk sini 200. Ini saham akhirat. Ketika kita berada di dalam kubur nanti. Bayangkan orang salat di surau ini. Orang buat majlis ilmu di surau ini. Ibadah dilakukan. Saham pahala mengalir masuk pada kita dalam kubur sana. Bab sedekah ini, jangan kita tangguh. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala dah ingatkan dalam surah Al-Munafiqun. Ayat last sekali. Adanya orang-orang yang di saat kematiannya, dia minta Allah tangguhkan kematian. Ya Allah, boleh tak tangguhkan kematianku? Kerana aku nak bersedekah. Sebab masa hidup dulu, dia selalu tangguh. Kita tak tangguh, kita buat secepat mungkin. Jemput datang ke website sedekahsini.com ataupun boleh pergi direct ke Facebook Yayasan Ikhlas. Boleh tengok perkembangan-perkembangan aktiviti-aktiviti kebajikan yang dijalankan oleh Yayasan Ikhlas ini. Jangan tangguh. Ibadah kita moga-moga menjadi bekalan kita di sana nanti. Dan ini juga adalah tanda kita bersyukur pada Allah. Bisnes dah berjalan balik, dah boleh bekerja balik. Yang pencen tu, duit pencen masuk rezeki dari Allah. Tidak pernah without fail. Kalau musim COVID, kita masuk je rezeki. Tanda kita bersyukur pada Allah. Kita kongsikan rezeki kita ini. Kita laburkannya untuk membantu agama Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih, Fitri. Baik, sebab kita lihat ada surau yang memerlukan kepada pelbagai kemudahan, fasiliti, ada yang mungkin tempat wuduknya tak ada dan sebagainya. Ini penting kerana mereka nak mendirikan solat, nak beribadah, nak mencipta dakwah dan kebaikan di tempat mereka. Kita bantu mereka, moga-moga ada saham akhirat yang terbina bersama. Dan Ustaz, macam mana? Untuk akhirnya sikit, kita nak minta Ustaz supaya maklumkan kembali cara untuk berinfak. Semoga ada kesedaran yang tinggi untuk kita terus membantu. Silakan. Cara untuk infak, print screen dulu kat TV tu. Ambil gambar dan buat akaun dulu dekat TV. Acik-acik ambil sekali dengan gambar Fitri yang sedang senyum manis tu. Ambil. InsyaAllah. Ada nombor akaun, ada website. InsyaAllah kita, selepas ni kita menyumbang. Wallah. Itu dia. Terima kasih kepada Ustaz Senor Hisham berkongsi tentang kebaikan untuk berinfak, kasih untuk surau, membina kebaikan. Dan saya hari ini juga nak kongsi kepada anda tentang kita bimbang peristiwa berdarah takbah yang kembali berulang yang pernah berlaku pada tahun 2004, 24 Oktober, terjadi berdarah yang menyebabkan takbah bermandi darah. Ramai umat Islam yang terkorban, ditembak, dipijak sampai mati. Dan semalam mengejutkan bila mana ada bunyi tembakan di sekitar kawasannya. Ini juga mendapat laporan takbah meletup di wilayah Naratiwat bersempadan dengan daerah Thailand lah malam tadi 9.40 malam, Fetri, dan dipercayai tembakan ataupun letupan ini dipercayai menyasarkan pihak berkuasa. Dan beberapa video yang tular sejak malam tadi di media sosial yang menyebabkan huru-hara dan situasi tegang seperti mana dilaporkan dan viral. Sampai terdengar di kawasan Pekalan Kubur apa yang berlaku ini. Dan itulah dia, kerana sedikit peristiwa ini kita bimbang nanti akan merebak sebab mungkin ada insiden yang tak dapat dibendung. Kita harapkan ini terbaik saja sebab kita bimbang ada imam makmum yang sedang bersolat ditembak dan sebagainya. Sebab ini melibatkan tentang agama dan keamanan sejagat. Dan kita harapkanlah juga tidak akan berlaku lagi seperti yang sebelum ni kan. Bagaimana sejarah berdarahnya Naratiwat ini. Dan kita harapkan kita sama-samalah mendoakan keamanan dan ketenangan akan kembali di Naratiwat. Baik. Esok MHI hari Jumaat kita akan bawakan satu perkongsian yang sangat istimewa, sangat hebat berkenaan dengan kisah lelaki orang kurang upaya. Katanya semangatnya luar biasa sekali. Mereka ni kurang upaya tapi sebenarnya kelebihan upaya. Ada sisi hebat yang kita harus gali untuk mengutip inspirasi. Okey, dah sampai ke hujung untuk hari ini. Terima kasih kepada Cik Tupat berkongsi banyak info. Jangan keluar.
Kenapa, pastikan matahari tak terik baru keluar. Rancang tapi jadual. Kalau nak keluar, bawalah air dengan cukup. Payung dengan segan untuk bawa air. Topi ke semua supaya baju terlindung. Baju jangan tebal-tebal, dek. Tak payah OOTD sangatlah. Okey. Baik, jumpa lagi esok. Assalamualaikum. Selamat. Selamat.